Buron selama sepekan, pelaku pembunuhan Imam Musyola di Kebon Jeruk, Jakarta Barat akhirnya ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis malam. Pelaku pembunuhan terhadap Saidi Imam Musyola di Pesing Garden, Kebon Jeruk, Jakarta Barat akhirnya ditangkap polisi. Pria ini ditangkap di kediamannya di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok. Usai penangkapan, polisi langsung membawa pelaku untuk diperiksa secara intensif guna menggali motif pembunuhan yang dilakukannya terhadap Saidi. Sebelumnya, Saidi yang merupakan imam musola di Pesing Garden Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ditusuk orang tak dikenal saat akan melaksanakan ibadah sholat subuh pada Rabu lalu hingga akhirnya meninggal dunia. Penusukan yang terjadi di wilayah Kebon Jeruk di Jakarta Barat, tepatnya tadi pukul 19.30, yang bersangkutan sudah kita amankan di wilayah Jakarta Utara, tempat persisnya di Taman Bahari. Untuk terduga pelaku masih kita dalamin, ya, termasuk juga motif pelaku melakukan juga masih kita dalamin. Nanti akan kita kembangkan lagi dan kita informasikan kembali.